Good morning, I am Fadeski from 9J, absent 10. Is tape making material? Cassava. Banana leaf. Yes. Tray. Knife. Steam pan. Bowl. Peel the cassava skin and clean it from sap. Wash the cassava with water. Put the cassava into the pan. Steam the cassava until cooked. Puree the yeast tape. Sprinkle cassava with yeast until evenly distributed. Prepare a bowl, cover with banana leaf. Wait about 2 days, the tape is ready to be served. After 2 days, tape is ready to eat. Thank you. Kulo Fariski kelas 9C nomor absen sedoso. Badhe ndamel donat tape bahan-bahan nipun terigu, susu, tigar, tape, mertego, gendis, vermipat. Sedaya bahan dilebetake mangkok kalih diaduk. Dimixer nganti kalis. Adonan dirantus nganti ngembang kinten-kinten setunggal jam. Menawi sampun mengembang, adonan diuleni malih sekedap. Ajeng adonan dibentuk bunder-bunder. Dirantos nanti ngembang dan setunggal jam. Menawi sampun ngembang malih, adonan dipun goreng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rizki dari kelas 9J nomor absen 10. Di sini saya akan berusaha menjelaskan mengenai pengemasan donat. Donat adalah jajanan yang sudah sering kita jumpai. Kita harus pandai dalam membuat varian donat dan pengemasan yang menarik agar donat kita laku di pasaran. Untuk itu saya akan memasarkan varian donat dari tape agar donat kita rasanya beda dari donat yang lain. Untuk menarik pembeli, donat bisa ditambahkan aneka topping. Saat ini saya memberikan topping pada donat yaitu coklat, coklat kacang, dan misis. Untuk kemasan yang menggunakan mika, kenapa? Karena harga mika relatif murah. Mika juga tergolong kemasan yang kokoh sehingga tidak merusak bentuk donat. Mika juga transparan sehingga topping donat terlihat. Yang kedua, saya akan mendeskripsikan kegiatan ekonomi di daerah penghasil tape di daerah Jawa Timur. Sebetulnya banyak daerah yang terkenal sebagai penghasil tape. Misal itu Bondowoso, Jember. Kegiatan ekonomi warganya kebanyakan menjadi pengrajin tape atau pengrajin olahan tape atau menjual tape atau produk olahan tape. Pada saat ini warga tidak hanya menjual tape, tetapi menjual berbagai makanan dari tape tujuannya untuk meningkatkan penghasilan. Menjual produk olahan tape sangat menguntungkan selain harga jual tinggi, olahan tape juga bertahan lama. Olahan tape misalnya Brom, Suwat, Suwir, Pro Tape, makanan olahan tape rasanya bisa dimodifikasi sehingga lebih kekinian dan lebih laku di pasaran. Dengan adanya produk olahan tape, penghasil warga akan meningkat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang halal atau haram olahan tape. Menurut ulama MUI, alkohol ada yang diharamkan dan ada yang tidak haram. Khamar yang dibuat dan diproses dari anggur secara askola maupun dari selain anggur seperti tuak, minuman tradisional di Sumatera. Sake dari Jepang, secara eksplisit dan tegas diharamkan dalam Islam. Dalam proses pembuatannya mulai dari awal pengolahan, fermentasi, sampai produk jadi memang sengaja dimaksudkan untuk menghasilkan minuman yang memabukkan atau khamar. Dan itu diharamkan dalam Islam. Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat, khamar pasti mengandung alkohol dan haram, namun alkohol belum tentu khamar. Sebagai contoh, durian yang masuk itu mengandung alkohol tetapi durian tidak haram. Contoh lain adalah tape. Tape mengandung alkohol tetapi bukan khamar. Pada kenyataan juga tidak ada orang yang mabuk atau sengaja mau mabuk dengan makan tape. Jadi, tape tidak haram. Jadi kesimpulannya tape makanan halal karena dibuat dan dimakan tanpa tujuan memabukkan. Demikian penjelasan dari saya untuk memenuhi ujian praktek terpadu di SMPN 1 Taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.